Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tujuan kami di sini yaitu melakukan pengamatan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, Universitas Hadi Cipta Jaya. Tujuan kami di sini adalah mengamati kampus yang berlokasi di Tanjung Sampah. Langsung saja, saya sendiri sudah di Putra. Saya Tuaina, saya Kirtin. Saya Agung. Ya, menurut data yang kami dapatkan bahwa di sini memiliki jelas Modifera itu banyak. Yaitu nya berlokasi di Tanjung Sampah yang bisa kita tengok sendiri kan. Tampak pantai yang masih indah dan ekosistemnya masih terjaga. Tengok di sana. Di sini kami akan memperkenalkan alat tambahan kami. Alat kami yang pertama yaitu kaca pembesar, yang kedua gunting, yang ketiga pisau, yang keempat alat tulis, yang kelima tisu gulung, keenam talenan, taman atau alas potong. Dengan menggunakan bahan yaitu sponge. Tengok sponge-nya berbagai macam. Baik, untuk pengenalan jenis spon 1. Ini merupakan salah satu dari film Modifera, di mana hewan ini di seluruh tubuhnya ini terdapat pori-pori yang akan menyerap air dan sekaligus yang membawa makanannya dan akan dikeluarkan melalui lubang di atasnya ini yang dinamakan osculum. Ini adalah proses untuk pembelahan dari spong pertama tadi. Dan kita bisa menengok mana kaca pembesar. Dan ini adalah spikula dan di sini juga disebut dengan pori-pori. Dan ini adalah saluran airnya. Di rongga tubuh terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Air yang masuk melalui pori-pori ke dalam tubuh setelah itu sampai ke dalam rongga tubuh. Dan setelah sampai di rongga tubuh terjadilah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Setelah terjadi proses pertukaran di dalam rongga tubuh ini akan keluar melalui osculum yang di atas ini. Spon jenis kedua. Saya akan menjelaskan tentang ini adalah pori-porinya dan ini adalah osculumnya. Marilah kita bela ya. Dan kita mendapatkan jenis dragon. Yang mana sini adalah rongga tubuhnya dan sini lalu melewati osculumnya. Ini adalah jenis Calispongia.